Halo sahabat capcus dimanapun berada, kamu akan kami ajak jalan-jalan untuk melihat salah satu gay di kota Medan. Nah, kamu jangan kemana-mana dan terus ikuti kita. Untuk menyaksikan keindahan-keindahan Caladium di Capcus Flowers Medan dan beberapa jenis diantaranya. Namanya sih Sparkly apa ya? Yellow Leopard atau apa ya? Apa aja deh, yang penting kalau kamu suka koleksi aja ya. Karena ya hampir seluruh yang melihat jenis ini, daunnya tebal. Nah, begitu kata dari beberapa yang lainnya. Apakah gerangan? Nah, namanya juga masih belum kita keluarkan. Kamu boleh buat nama berdasarkan apa yang kamu suka untuk mewakili keindahannya. Tapi kamu juga bisa komentar di kolom komentar agar kita menjadi sama-sama tahu. Ya, cakep ini. Ini cakep sekali. Luar biasa cakep. Tuh saya deketin, makin deket, dideketin, makin cakep. Air, tapi ya kamu harus tahulah, ini bukan diperuntukkan untuk itu ya. Bukan hanya daunnya yang merah ya, sampai ke ya tangkai, setang dan anjrit. Wow, jangan buru-buru kamu menyimpulkan kalimat anjrit ya sebagai kalimat yang tidak baik atau ungkapan yang sangat buruk. Karena pertama kali kamu melihat jenis ini, kalimat itu juga pernah keluar dari beberapa pengunjung. Dan kata-kata anjrit di situ mewakili betapa ya mereka menyukainya dan sangat menggemaskan seperti seorang pencinta anjrit. Nah, ini juga belum ada namanya loh. Dan saya memang masih polos, jadi kamu jangan nakal ya. Saya nangis loh. Itu dulu ya, sedikit yang polos dan candaannya capcus. Kita omongin Caladium, jangan mikir yang lain ya. Caladium memanglah tidak pernah habis untuk dibicarakan. Dan banyak sekali jenis-jenis yang kamu bisa lihat di Capcus Powers. Jangan lupa datang dan nikmati sensasi Caladium Capcus Power Semeda. Ikuti terus channel Capcus TV. Jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk Capcus TV lebih baik.